Indonesia Bercanda. Ini akan bercanda-canda, tapi kita nggak main-main ya, karena memang kita sudah menyiapkan tips-tips cantik untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Yang cantiknya udah ada di sini, sekarang kita langsung panggilkan yang akan memberikan tips-tips soal seputar kehidupan. Tentunya kita akan langsung panggilkan motivator kita, Cak Lanto. Bapak masuk ke depan tuh apa sih, Pak, tadi, Pak? Itu ada maknanya kalau Pragawati ke depan tuh kan jelas ya. Gini. Bosnya. Coba kalau itu tadi apa coba? Bukan Adil sudah datang semua. Ya diundang datang memberi penghormatan. Memang kenapa? Berdesakan ingin hadir di acara ini. Oh. Semuanya kelihatan mukanya bahagia, cuman kayak dua orang mas-mas yang ada sebelah itu aja ya. Ini Pak Wendy sama Bapak. Pak Budu. Bapak sama saya. Bapak saya emang gak ikut. Bapak Pak Wendy sama saya. Oh, Bapak Pak Wendy. Diomongin Pak. Yang akur ya, ini dialog antara yang menggantikan dan yang tergantikan. Enggak. Tepuk tangan menghibur doang biar senang bapaknya. Karena tepuk tangan belum tentu untuk mengerti. Tepuk tangan bisa untuk memanggil. Bang, bakso bang. Nah. Oh, berarti Anda menganggap saya pedagang kola. Ini berarti yang saya ambil kesimpulan dari yang terjadi baru saja. Ini Anda saling berburuk sangka. Buruk sangka gimana sih? Supaya Anda tidak buruk sangka, tidak suka menduga-duga hal-hal yang nggak terjadi atau menebak-nebak. Nah, bagaimana kalau kita akan ajak Anda di kuis? Aduh, oh gitu? Kuis lagi. Itu akan melatih. Oh, berarti itu melatih kita supaya nggak jadi orang yang suka berburuk sangka? Kata siapa? Tadi kan Bapak yang ngomong. Rencananya gitu. Sekarang saatnya kita mainkan TTS Teka Teki Sulit. Ini sudah ada peserta kita. Dari tadi bertengkar aja mulu nih Pak. Sudah saya katakan masa lalu biarlah berlalu. Ya itu kan masa lalu bukan masalah gue. Ayo. Tapi gini ini kan kita lihat nih. Kalau misalkan kawan ini kan ada teman berantemnya nih, Kak Bedu, Bang Akbar cuma sendirian. Saya akan langsung. Iya adil dong Pak, 2-1. Ya. Saya akan langsung datang ke teman saya. Kalau yang satu ini ada Kartika Fitri, yang ini ada Kartika Putri. Udah jengkel juga selain sama Bapak juga sama Pitrop nih Pak. Kayaknya si Pitrop ini belum pernah merasakan kita menjadi dia menjadi peserta. Bener. Biar dia merasakan bagaimana jengkelnya. Betul kan? Setuju kan? Setuju. Setuju. Aku mohon hukuman apa aja. Gak bisa Pak. Jadi gini Pak, sebentar. Untuk quiz Maksud Anda seperti apa? Tukaran. Ya maksud Bapak dulu dong gimana? Nah. Untuk kali ini Fitrop suruh main di situ. Nah, biar dia merasakan bagaimana jengkelnya kita, benar kan? Maaf sebentar, hukum saya aja, somasi saya aja daripada harus di situ. Tenang aja. Semua kan keputusan pada saya, tenang aja. Okay. Diterima apa enggak usul saya, Pak? Begini. Iya. Yeah. Saya tidak begitu saja menurunkan permintaanmu. Iya. Tetapi ada baiknya Fitrop berdiri di situ. Bagaimana menjawab pertanyaan teka-teki sulit yang sudah Anda antarkan tadi? Silakan Putra. Di mana nih Pak? Kamu kembali ke asalmu. Oke. Okay. Pak,
Kamu rasain gimana aja. Kamu tetap di sana. Saya udah di sini. Saya marah-marah setiap episode marah-marah mulu, Cak. Tapi masih mau diundang lagi. Oh, mau banget, Cak. Kita akan masuk ke teka-teki sulit. Setiap pertanyaannya akan diperebutkan. Satu jawaban benar bernilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Kalau enggak jawab? Tidak menjawab berarti dianggap tidak tahu. Ya. Karena tema kita ini buruk sangka, saya akan buka dua clue. Buruk dan sangka. Oh, kesangka. Iya. Buruk dan sangka. Baik, silakan kami beri kesempatan pertama untuk tim A memilih nomor berapa. Ayo, Ben. Dua nyungsep. Gak ada. Ya menurun maksudnya. Iya, nurun. Dua menurun, perhatikan baik-baik. Dilakukan berkali-kali. Dilakukan berkali-kali. Bisa direbut. Adu rebut. Silakan. Dilakukan berkali-kali. Seru. Berkali-kali kok serupa sih, Ben? Serupa. Serupa kan sama. Berkali-kali. Iya, kita kunci jawabannya. Aduh. Serupa. 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 Salah. Silakan, bisa direbut. Enggak harusnya sih sering, tapi kayaknya ini tuh enggak sering. Sering, sering. Iya, sering. Dengerin aku baik-baik, aku mengenal perempuan. Tapi siapa tahu dia sudah perempuan. Sering. Aduh. Enggak, aku mengenal dia baik-baik luar biasa. 3, 2, 1. Karbut Fitrop, jawabannya. Sering. Kita kunci, jawabannya sering. Terlalu lempeng. Enggak mungkin. Dan ternyata salah. Tukar. Dilakukan berkali-kali, jawabannya adalah boring. Ya, sesuatu yang dilakukan berkali-kali. Dia berenang. Baru satu soal, Bu. Baru satu soal. Saya berepisode-episode. Lagian kan kamu gak bilang kalau bahasa Inggris kan kalau di TTS. Nah. Anda bilang apa? Saya bisa bilang kalau? Dalam bahasa Inggris. Saya memang gak tahu kalau ini bahasa Inggris. Katika, jangan kan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa yang kita gak ngerti, pernah nih jawabannya. Iya, kita lihat semangat sekali Fitrop mengikuti kuis TTS ini pengalaman pertama buat dia. Apakah dia bisa melewati kuis ini dengan selamat? Jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Bapak pengen kita jawab basi kan? Yeah. Udah lama gak enak dimakan. Bapak tahu busi? Kita kunci jawaban. Makan dulu, nenek dulu.